Assalamualaikum. Hey guys, kembali lagi nih di Dapur Mini. Ini dia tumis bawang merah utuh, makanan yang sempat viral di TikTok loh. Agak aneh ya makan bawang merah, tapi ternyata rasanya enak dan nagih banget. Penasaran cara membuatnya? Yuk tonton. Panaskan minyak secukupnya. Masukkan 20 siung bawang merah yang sudah dipotong kecil. Tumis bawang merah sampai agak layu. Masukkan 10 buah cabai rawit iris dan 1 batang daun bawang iris. Tumis sebentar. Masukkan 2 sendok makan udang rebon dan aduk rata. Masukkan 1 sendok teh terasi bakar, lalu masukkan 1/2 sendok teh gula pasir. Masukkan 1/4 sendok teh garam, selanjutnya masukkan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata semua bahan. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Tumis bawang ini enak banget dimakan sama nasi anget. Selamat mencoba dan selamat berbuka puasa.